Ini sih iseng aja ya. Iseng? Karena emang mumpung ada jarang waktu. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus akhirnya kakak balik nanya ke dede, emang target kamu nikah umur berapa? Mulai basa-basi nyari tahu ya. Ya itu kita masih obrolan bercanda gitu. Hai guys, ketemu lagi dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini yang masih dalam suasana bulan penuh berkah yakni bulan Ramadan. Namun kemesraan kekiutan mereka berdua tak luput dari perhatian kita sekalian. Apalagi di hari ini rupanya Lesti dan Bilar akan buka puasa bareng guys. Lihat keseruan mereka, Lesti saat berangkat driver sendiri dengan Bang Benny dan Reddy di sampingnya. Sepertinya mereka akan melakukan buka puasa bareng ngaburit. Wah, lihat Reddy yang dada-dada sama abangnya. Siapa lagi kalau bukan Rizky Billar yang udah menyatu dan klop seperti kakak sendiri pada si Reddy. Ya, kemesraan kebersamaan Lesti dan Bilar memang sudah tak terbantahkan lagi. Walau mau bagaimanapun juga, tapi kidukan-kidukan Lesti, kebersamaan Lesti dan Bilar menjadi bukti bahwa hubungan mereka kian hari memang kian nyata, kian hari makin mesra saja. Tambah hari, tambah penuh berkah. Ya, rezeki yang mengalir dan begitu bergelimang di antara mereka berdua yang sebentar lagi akan segera menghalalkan hubungan mereka. Tentu di hari ini yang mana kita tahu bahwa mereka sudah persiapan untuk ngabuburit dan akan buka puasa, tentu mencuri dan membuat kita traveling kemana-mana. Tentunya kita berharap bahwa Lesti dan Bilar bisa melewatkan hari ini dengan penuh kemesraan kebersamaan yang namanya orang lagi kasmaran guys. Tentu dengan kompaknya keluarga Lesti yakni Benny Mulyana dan adiknya Seredi menambah kekompakan mereka bersama, sehingga tentunya hari ini akan menjadi hari yang bahagia bagi keduanya, yakni bagi Lesti dan Bilar yang wajahnya pun kian mirip saja. Ya, tentu kita semua selalu dan tak henti mendoakan couple cute kita yakni Lesti dan Bilar selalu diberikan kesehatan. Dan moga ngabuburitnya menjelang buka puasa di hari ini menjadi hari yang indah dan penuh nuansa. Dan tentu kita berharap juga bahwa hubungan mereka makin hari makin mesra saja, selalu ada waktu satu sama lain untuk saling menjaga, saling memberikan perhatian, saling support satu sama lain. Karena kita tentu sama-sama bahagia ketika melihat kebersamaan, senyum sumringah di wajah mereka berdua dan genggaman tangan yang selalu tak mau melepas. Tentu hal itu menunjukkan bahwa mereka memang benar-benar sudah sehati, sudah merasa cocok, pas dan tak ingin berpisah satu sama lain. Tinggal menunggu waktu kapankah mereka akan segera mengakhiri hubungan mereka dengan menjadi hubungan penuh cinta yakni rumah tangga. Sementara kita tahu bahwa prewed yang dilakukan mereka beberapa waktu lalu sempat mencuri perhatian kita semua, apalagi jelang mereka akan puasa buka puasa bareng. Ya, tentu hal tersebut menjadikan kita juga bahagia dan baper. Makanya agar kalian juga tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mereka hari ini, ya yang tentunya akan sangat menarik bagi kalian. Jangan lupa untuk selalu stay tune channel kita ini. Cara yang cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.